Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin berkunjung ke Batam Indo Green Farm di Batam Kepulauan Riau. Maruf Amin yang didampingin Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melihat langsung plasma farming atau pertanian plasma, sebuah inisiatif program CSR berperan penting dalam meningkatkan kualitas produksi petani lokal agar dapat bersaing di pasar internasional. Dan waktu saya ketemu Pak Gubernur di Riau, bahwa di sini ada yang untuk ekspor ke Singapura. Nah, karena itu saya dalam kunjungan saya ke Kepri, sebelum saya ke Bintan, saya ingin melihat dulu di sini. Dan kita bangga bahwa kita Indonesia bisa mengekspor ya, hasil-hasil sayuran di Batam Indofarm. Indofarm. Ya. Batam Indofarm ini saya ingin bahwa selain kebun inti yang dilakukan oleh perusahaan, itu juga ada kebun yang sifatnya plasma. Plasma yang masyarakat, sehingga masyarakat menjadi terbantu. Dan saya teknologi seperti ini juga kita ingin kembangkan di kalangan masyarakat yang lebih luas, walaupun mereka mandiri dalam bentuk yang sedikit-sedikit, ya semacam greenhouse, apalagi sekarang ada greenhouse apa yang ada ikannya di bawah, aquaponik ya, greenhouse aquaponik sekarang juga sedang kita kembangkan bersama dengan Bank Indonesia, ya kecil-kecil tapi banyak, termasuk juga di pesantren-pesantren ini. Dan ini memang kita bangga karena ini bisa kita ekspor ke Singapura, tidak hanya made in Thailand, Malaysia, China, tapi juga Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin pun mengapresiasi usaha yang telah dilakukan CEO Batam Indo Green Farm Agustiadi Lee dalam menghasilkan produk sayuran yang berkualitas tinggi 20% untuk pasar lokal dan 80% untuk pasar Singapura. Aji Supit, Batam, Kepulauan Riau. I sat on the bench one night looking up at the stars, and I thought I could hear them all laughing at me.